Dua pemeran video syur kebaya merah yang viral di media sosial telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Diketahui video berdurasi 16 menit itu dibuat di sebuah kamar hotel di kawasan Gubeng, Kota Surabaya. Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim Kombespol Farman mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan atas kasus tersebut. Pasalnya diduga proses pembuatan video itu dilakukan oleh sebuah tim yang melibatkan lebih dari dua orang. Pihaknya pun masih berupaya mengejar anggota tim produksi pembuatan video tersebut. Sementara itu, kedua pemeran video tersebut diketahui tinggal di Kota Surabaya. Si pemeran pria merupakan warga Surabaya, sedangkan si pemeran wanita bukanlah warga Surabaya, namun telah tinggal secara tidak tetap di Kota Surabaya. Beredar info yang menyebut bahwa si pemeran wanita adalah seorang influencer. Ia menjual konten semacam ini dengan harga Rp50.000 melalui aplikasi Telegram. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penyidik sementara ini, video itu diduga diproduksi sekitar Januari hingga Juni 2022. Mereka diamankan oleh penyidik gabungan sejak Minggu 6 November 2022 malam. Sejak hari itu hingga Senin 7 November, keduanya masih menjalani penyidikan.